Halo semuanya, balik lagi sama gue Rian, si Silverman Super Junior jadi Epic Man. Teman-teman jangan lupa subscribe, jangan lupa like guys ya. Gue doakan ya subscribe dan like, kamu dapat epic big time show time pemain yang lo mau, rezeki lo lancar terus, lo dan keluarga lo sehat-sehat terus, amin. Jangan sakit-sakit bro di amin, kalian juga amin gitu guys ya. Oke, mantap jiwa. Nah buat kalian semua, pokoknya jangan lupa subscribe dan like. Yang nyari trik untuk dapetin epic terbaru guys ya, yang nyari trik untuk dapetin epicnya Eto'o ya kan. Kemudian ada siapa tuh, Morientes sama Bojan, udah gue upload, langsung tonton aja, itu ampuh banget triknya. Bahkan gue upload 2 guys. Yang satu trik untuk teman-teman semua yang punya koin di atas 1000, yang satu teman-teman yang koinnya di bawah 1000 pakai trik yang satu lagi tuh ya. Itu sama-sama ampuh, sama-sama gacor, langsung tonton. Nah di video kali ini guys ya, ini adalah ya masih lemes sih guys, karena ya kalian tahu sendiri bahwa Indonesia mengalami kekalahan gitu guys ya. Dan ya apapun yang sudah terjadi sudahlah. Ya gimana menurut kalian guys ya tentang Indonesia semalam itu guys? Masih sedih gitu guys. Pengen apa-apa lah ya, sudahlah. Oke, jadi ini dari eFootball Authentic, ini adalah prediksi untuk Player of the Week yang mana akan keluar Kamis besok. Jadi pertama ada Cristiano Ronaldo, ada Haaland, ada Arnold, ada Gurrer ya. Ini adalah prediksi dari eFootball Authentic. Teman-teman jangan lupa follow juga, don't forget to follow, jangan lupa di like, di love gitu ya. Kita harus saling support sama user eFootball. Jadi CR, Haaland, Arnold sama Gular prediksinya doi. Kemudian juga ada dari City eFootball, sama jangan lupa follow dan jangan lupa like, don't forget to like ya. Kemudian jangan lupa di love juga. City eFootball kalau dia itu prediksinya ada Kolomwani, ada Di Lorenzo. Wow, mantul. Kemudian dari EF3B ya, EF3B ya, sama jangan lupa di follow, don't forget to follow, jangan lupa di like, di love juga EF3B nya. Di sini prediksinya ada Haaland, ada Cristiano Ronaldo, ada Calhanoglu, ada Arnold, ada Matteo Guendouzi, ada Giovanni Di Lorenzo, ada James Rodriguez, ada Rajkovic, ada Martin Zubimendi, ada Philip Lienhardt, ada Luis Enrique. Ini adalah prediksi untuk di bagian Player of the Week yang akan keluar Kamis besok tanggal berapa tuh, tanggal 17 ya. Oke, ini dari City Football, mantap jiwa ya. Haaland, CR, Calhanoglu, Arnold, Guendouzi, Di Lorenzo, James Rodriguez, Rajkovic dan lain-lain. Mantul. Nah, kalau ini dari Pro eFootball, sama jangan lupa di-follow, don't forget to follow, jangan lupa di-like, di-love juga ya Pro eFootball-nya. Ini adalah beberapa epic yang ada di database 4.1.0 ini. Yang mana kan kita udah keluar Eto'o itu yang hari Senin kemarin. Nah, untuk yang selanjutnya belum tahu nih teman-teman Senin besok apa. Cuma ini adalah yang sudah resmi fix ada di database sekarang. Jadi kalau kalian berharap Rummenigge mana bang, apakah akan keluar hari Senin besok? Tidak akan. Kenapa? Ya karena di database nggak ada guys. Di database 4.0 nggak ada. Di database kemarin juga kayaknya nggak ada ya. Ada nggak sih? Gue lupa guys ya. Yang database ada Eto'onya, wah gue lupa lah. Pokoknya kita lihat aja, tatap ke depan. Nah, ini gue masih kepikiran sama Indonesia nih guys. Aduh, Indonesia sama Cina gue masih kepikiran guys. Aduh, ya harusnya kita dapat 3 poin. Ya udahlah, biarin lah ya. Oke, kita nggak boleh berekspektasi terlalu gimana gitu guys. Saat kita apa berekspektasi yang sangat tinggi, nanti hasilnya jatuh galau gitu ya. Sudah biarkan saja ya kan. Semua yang sudah lalu biarlah berlalu Brody. Oke. Ini pertama ini gue mau tahu bahwa ada trio MSN bang, emang bakal keluar trio MSN fix resmi bakal keluar karena udah ada di database ya. Jadi Messi-nya kemungkinan big time, kemudian Neymar sama Suarez-nya itu kemungkinan epic ya, dan Messi ini kemungkinan ratingnya itu 107, mantul jiwa, mantap ya. Ini Messi-nya, Neymar sama Suarez, cuma keluar kapan pastinya belum tahu, cuma ada yang prediksi bahwa pas ulang tahun Barcelona mungkin 29 November ya guys ya. Nggak tahu keluarnya Kamisnya apa Seninnya apa Jumatnya, nggak tahu lah. Trio MSN ini pasti keluar guys. Ini pasti kalian pasti bakalan koin kalian disuruh ngisi koin lah intinya gitu sama Konami. Aduh, pokoknya mungkin pasti kalian bakalan di udahlah isi koin, kapan lagi kan, apalagi user gratisan, kapan lagi trio MSN muncul gitu kata Konami. Kemudian ada trio Belanda juga yang sangat ditunggu juga ya. Aduh, gue juga pengen trio Belanda guys. Ini juga ada National Attacker ya, Romario, Figo dan lain-lain tuh. Ini National Guardian tuh teman-teman. Xabi Alonso juga ada. Nah, ini AC Milan tuh ya, Kaká, Seedorf dan lain-lain di sini kalian bisa lihat juga. Ada juga di sini Barcelona, Cruyff, Iniesta dan lain-lain. Kemudian ada English midfielders, ada Beckham, Lampard dan lain-lain lah di sini kalian bisa lihat ya. Ini akan keluar selanjutnya. Pokoknya kalian tiap hari Senin tinggal nungguin aja. Kalian tinggal silang-silangin. Oh ini udah keluar, udah berarti silang gitu ya.
Ya, kalian bisa lihat di sini dari Pro eFootball. Untuk Senin besok apa, guys? Menurut kalian, guys? Coba gue pengen tahu menurut kalian apa. Senin besok yang keluar apa? Coba gue mau tahu, guys. Bang, kata gue mah Senin besok yang keluar Trio Belanda. Bang, kata gue besok yang keluar ini apa namanya? Barcelona, Milan, Spanish League. MSN, bang, kayaknya keluar Senin besok. Bisa jadi ya, karena udah ada di database. Coba menurut kalian apa yang keluar ya? Ini sangat kita tungguin nih, guys. Trio MSN ini pasti banyak banget. Mau dia sukanya trio BBC kayak, mau yang suka trio apa kayak, pasti kalau keluar trio MSN bakalan ngisi koin juga, karena kan kapan lagi keluar trio MSN ya kan? Ya mungkin itu aja teman-teman untuk video kali ini. Thanks for watching, see you next time, bye bye.